Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Islam. Jangan ada yang mengobrol. Kalau yang mau ke belakang, silahkan sekarang ya. Hei, mau kemana? Lapor dulu. Anak-anakku, sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni pahman birahmatika ya arhamarrahimin. Amin. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu pendidikan agama Islam kelas 1 semester 1 pelajaran 1 dengan tema kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kasih. Menyayangi anak-anak adalah perintah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan cara menyayangi anak-anak, membelai kepalanya, lemah lembut, belas kasihan, menahan amarah dan memaafkan kepada anak-anak apabila mereka bersalah. Pada suatu ketika, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang duduk bersedih. Pakaian anak itu penuh tambalan dan sepatunya rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Aku teringat ayahku. Ketika masih ada, beliau suka membelikan baju baru dan sepatu baru." Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya menjadi anak. Beliau mengajaknya pulang ke rumah. Anak itu diberi pakaian yang indah, diberi makanan dan diajak bermain dengan anak-anak yang lain, sehingga anak itu pun menjadi bahagia. Nah, anak-anakku, demikian tadi bagaimana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa kita harus saling menyayangi kepada siapapun, termasuk tumbuhan dan juga binatang. Kita harus sayang. Kalau teman kita terjatuh, kita harus menolongnya ya. Jangan menertawakan, tapi harus menolongnya. Kalau punya tanaman, harus dirawat. Dan jangan lupa disiram setiap pagi dan sore supaya tumbuh dan sehat. Dan kalau punya binatang peliharaan, jangan lupa harus dikasih makan dan dikasih minum biar sehat. Demikianlah anak-anakku pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.